Orang Kristen belum tentu masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang bisa masuk langit yang baru dan bumi yang baru. Orang yang punya karakter Kristuslah, dia yang akan masuki tempat di sana. Jadi, mari kita berubah cara berpikirnya, berubah mindset kita. Ingat, metanoia. Kita berubah cara berpikir kita, berubah mindset kita, berubah konsep kita. Jangan salibkan Yesus dalam hidupmu. Jangan bunuh dia lagi dalam hidupmu. Setiap detik hidup kita, ketika kita menyenangkan daging ini, ketika kita hanya menyenangkan hati dan perasaan kita, kita sedang menyalibkan Yesus. Padahal Tuhan izinkan segala penderitaan masalah supaya manusia batin kita terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, seperti yang Bapa inginkan. Mari saudara, sekaranglah waktunya. Berubahlah